Bukan, Pak Megat. Bukan duit tu. Semalam dah jumpa RM10 cukuplah. Takkan hari-hari nak jumpa kot. Loteri. Siapa tahu. Bukan boleh kena lagi, Pak Megat. Benda tu je dah buang dah semalam. Hai, tiket loteri pun ambil. Apa-apa. Adik, Pak Kedekut tu dekat dalam tu. Aku nampak dia tadi. Mana Pak? Mana Pak? Ha? Pak Gang special offer yang bagi sampai semalam tu habis dia nak borong tak? Hey, baguslah. Kau dia beli banyak-banyak kau boleh hantar. Lepas tu kau boleh. No way. Tak senang aku nak hantar. Biar dia angkut barang-barang tu satu-satu buat balik tu. Aku nak hantar. Hey, tak maulah. Salah. Hey, tak maulah. Tamak tu. Orang tu Kedekut tu. Tengok dalam. Oh, bos. Borong habis nampak ni. Buat apa barang banyak ni, Pak Megat? Kau tak nampak ke di luar tu? Special offer. Jadi aku belilah semua sekali. Apa? Kau tak suka kau aku beli barang-barang kamu ni? Bukan begitu, Pak Megat. Dah tu? Cuma saya tu pelik jugalah. Pak Megat datang kedai ni beli barang bila ada special offer aja. Banyak pula ni, ha? Hei. Barang lain tak nak ke? Barang ni, yang lain-lain tu tak ada special offer. Ini special offer, jadi aku beli. Dah, susah banyak bertanya kamu ni, ha? Bisingkan aja. Kira semua, ya? Kira, ya? Inilah, ini dah kira ni, ha? Ini. Tapi kalau kita buat kenduri bersedekah ni, memang eloklah banyak-banyak begini ni. Bersedekah ni memang dituntut oleh agama kita tu. Jadi 146.20 tu. Masuk tu sekali lah. Ini pun kamu kira sekali. Begini punya banyak barang aku beli ini pun kamu kira. Kedekut betul lah kamu ni. Ayolah, saya potong lah. Saya potong 20 sen ya. Jadi tinggal 146 semuanya. Ada ke duit bayar ke ni? Barang-barang ni semua. Kamu hantar ke rumah aku. Sampai di rumah nanti aku bayar semua. Allahuakbar. Apa? Ini yang susah nak cakap ni, Megat. Dulu Pak Megat tak bayar bila barang hantar ke rumah. Minta tempoh sampai cukup bulan. Sampai cukup bulan pun tak bayar juga. Kalau tidaklah kena serahim tu mendesak dulu gak sampai sekarang tak bayar tu. Kalau Pak Megat ada masalah wang tu, saya tu boleh betul langsung. Tapi saya tahu Pak Megat ni orang berada. Yang lama tu jangan kamu kenang, Halim. Jangan kamu kenang. Yalah. Masih tu aku tengah sesak. Sekarang ni aku ada duit. Nanti aku bayarlah. Kamu tak percayakan aku lagi ke? Bukan itu. Maaflah. Kami ni orang berniaga kan. Nanti saya suruh Rahim tu hantarlah barang ni nanti. Sampai ke rumah. Tapi Pak Megat janjilah. Sampai barang ni sekarang, bayarlah. Kau tak kan, Rahim tu bawanya balik semua barang ni. Jangan pula bergaduh dengan dia lagi. Macam dulu. Aku tahulah kerana aku yang membeli barang-barang kamu ni. Dah, jangan banyak cakap. Suruh si budak kacang hantu tu. Hantar barang-barang ni ke rumah. Nanti di rumah nanti aku bayar semuanya. Berkira benar tuan kedai ni. Melanggar orang je kerja. Sajan yang kurus. Cik Alim. Saya dengar minyak ni special offer. Ada lagi ke? Saya nak juga setin dua. Tu dah habis. Ini ada ni pun dah diborong dari Pak Megat tu tadi. Apa yang dia nak buat dengan minyak banyak-banyak ni?
tamak betul orang tua tu. Taklah seorang diri. Iyalah. Tahulah. Soroklah katnya tu. Saya tak perasan tadi minyak tu harga special. Bila sekarang tadi diborongnya. Tamak betul tau orang tua tu. Betul. Beginilah Cik Puan. Kalau ada besok lagi kan, saya bagi tahu dulu pada Cik Puan dua ya. Baguslah tu. Apa bang? Aisyah telefon tadi dari rumah Anissa lah. Katanya malam kamu nak balik. Astagfirullahalazim. Saya ni sejak bila pergi masjidlah ada mesyuarat. Ya. Orang demam-demam macam ni nak jalan pula dia tu. Dia set baik batin tak ada. Kalau tidak lorat. Mesyuarat apa tadi bang? Yang cakap tu. Ini mesyuarat pasal masjid pula nak besar masjid tu. Oh. Jadi mengharapkan derma orang ramai lah kawasan ni. Orang kuasa ni ramai yang kelas menengah tu. Ada juga yang kaya tu. Macam Pak Megat tu kedekut tu. Alah, semua orang nak tunggu bantuan kerajaan. Pak Megat tu pun satu bukannya orang. Hidup dengan kucing. Belai kucing berpuluh-puluh ekor. Lepas tu tak tahu pergi masjid, kenduri kendara tak campur, orang tak berjalan apa. Kalau nak harap bantuan dia, tak adalah tu. Agaknya salah saya juga tu Jah. Sat? Pasal tidak berdamping dengan dia tu kan. Bawa dia fikir tentang akhirat ni. Kita dah tua-tua ni, eloklah kita fikir tentang akhirat juga. Jangan dunia aja kita fikir. Dan gitu. Tapi Pak Megat tu lagi tua, lagi lorat, lagi teruk. Ya. So, pergi dulu lah ya. Yalah. Ini kuih pun tak nak. Ya. Laka punya orang tua, bang. Macam ni? Bengang aku, bang. Temper aku. Dia buat, dia bertengkar dengan aku lagi sekali tu. Pasal apa pula dia bertengkar dengan kau? Kau tahu, aku bawa tin minyak yang kemik tu. Ha. Dia nak bayar kurang. Mana boleh macam tu? Aku blow dengan dia. Aku kata, nak ambil, tak nak tak apa. Banyak lagi orang yang nak. Dia berdegil juga. Aku dah angkut barang tu. Aku dah nak belah dah. Dia panggil aku balik. Habis dia bayar semua? Mestilah. Takkan tak bayar, mesti bayar. Dengan aku tak boleh main-main punya. Betul. Jangan bagi peluang macam tu. Memang aku tak bagi peluang. Tapi ni lah dia. Nampak ni. Ni aku glow ni. Duit shilling dia bagi aku ni. Separuh dia bayar dengan duit shilling. Duit 5 sen, duit 10 sen, duit 1 sen pun ada. Tak apa? 1 sen? Dah tu jenuh aku menunggu kat situ. Dia kira. Penat aku je celaka punya orang tua ni. Betul-betul nak buat hal dengan aku. Kau merasa jadi kerani bank. Ya, banyak cantik muka kau. Kerani bank konon. Malim, kau pergi ni. Dah lah pergi dah. Bayar dah. Bayar, Pak Lim. Bayar dengan duit shilling, Pak Lim. Duit 10 sen, 5 sen, duit 1 sen pun ada, Pak Lim. Alhamdulillah lah. Okay, sekali orang tua tu betul lah janji ni. Pak Cik tak harap dia dah ni. Ingat masuk akaun je. Tapi dia menyusahkan orang lah, Pak Lim. Menyusahkan orang? Ada 146 ni? Ada. Dengan duit note semua dalam tu sekali. Yalah. Alhamdulillah lah. Lepas tu macam mana? Taklah. Tapi abang, kau tahu tak? Dalam rumah dia tu kan, aku tengok macam-macam barang ada tak apa. Biskut dalam tin. Air dalam tin. Air dalam tin adalah. Air botol dalam tin pula. Air botol. Nescafe. Nescafe. Kain, radio, semua ada tak apa. Ini gam kau pun ada kat sana tau tak? Dia buat apa? Aku tak tahulah. Macam kau sorok pula tu. Aku rasa dia beli semua tu special offer ni barang, Pak. Tapi kan, kau dengar. Aku nampak sedara dia datang. Sedara yang kampung kat Setinggan tu kan. Datang rumah dia, minta barang sikit. Dia tak bagi! Kemut! Kedekut! Bakhil! Amy, aku nak tanya kau lah. Dia buat apa barang-barang tu semua kau tak nak bagi sedara dia? Manalah aku tahu. Dia simpan situ buat nak frame kot. Aku pun tak tahulah. Museum kot. Pakcik nak pergi masjid ni. Kau jangan keluar lagi. Tak ada. Saya tak keluar. Saya ada sini, Pak Lim. Tunggu kedai ni. Boleh. Pak Lim. Nanti buat air satu botol, Pak Lim. Hauslah Pak Lim tak tahan. Nanti saya bayarlah balik macam tak biasa pula. Asyik-asyik air botol. Apa tu mi haus kau nak? Muka pun macam botol. Senang kau kahwin dengan toke botol tu, senang. Alah. Tak payah minta. Mi, apa yang kau menungkan tu, Mi? Ni aku tengah fikir ni.
fikir apa. Macam mana aku nak ajak Pak Tamak tu? Aku nak ajar macam mana ni, Pak? Nak ajar dia? Mesti ya. Hei. Kau susah-susah sangat pasal dia tu kenapa ni, Mi? Ha? Biarkan aja dia macam tu, orang macam tu tak makan dia ajar. Sakit mataku tak apa, sakit mataku. Kau tahu tak petang tadi? Aku nampak dia halau saudara setinggan dia tu, tu tak? Ya, ha, tak ada hati perut punya orang tu. Betul tak apa? Anak-anak kecil saudara dia tu, dia buat tak tahu, dia tak buat tak peduli je. Tak kesian kan apa? Eh, ha? Orang macam tu, Mi. Kita tak boleh buat apa pun, Mi. Aku fikir aku ada... Ada apa, Mi? Aku ada jalan nak ajar dia. Kau nak buat apa dengan dia? Aku ada idea. Kau nak buat apa dengan dia? Adalah. Bagi tahu akulah. Kau tak payah tahulah. Alah. Tak payahlah. Kau tak payah masuk campur lah, Pak. Dah dengar muzik je lah. Kau dengar muzik je lah. Ha? Nampak aku lain kali. Jangan cerita lah. Jangan susah lah. Jangan takut lah. Aku dah periksa rumah dia tu dah. Berkunci, bergeri, berlapik pula tu. Ha. Tapi jangan takut. Aku ada cara nak masuk dalam tu. Tapi kita kena buat perkakas lah. Malam ni jadi, babe? Malam tak boleh. Dia malam dia ada rumah. Kita buat siang. Besok boleh, geng? Tak boleh. Nanti dulu. Aku kena periksa lagi. Aku kena check lagi betul-betul tu. Aku nak tengok dia dulu macam mana. Okey, pas, brother. Okey, boleh ah? Ha? Boleh tak? Boleh ah? Ha? Tapi ingat, kita merumpat ni bukan macam dulu tau. Kita merumpat ni untuk ibadat. Untuk ibadat, konon. Yeah. Okey, alright. Alright, ah. Dah lebih ni. Hei, budak ni kerja setengah jalan pula dia. Entahlah. Baik, entahlah budak ni. Habib. Okey lah. Ini apa ni? Ha? Saya nak pergi betulkan rumah. Nak pergi betul rumah pula. Nak pergi betulkan pintu grill Mak Munah yang rosak tu, Pak Lim. Dia kata nanti kau tak betulkan malam ni pencuri masuk, Pak Lim. Boleh, Pak Lim? Kau dah janji dengan dia ke? Dah janji dah. Dia kata sudah datang cepat. Kau tidak, nanti kan bila lagi saya nak buat kan? Kalau janji itu mesti kota kan? Tapi baik kerja rumah tu, dia tu baik orang tu. Mesti. Sampai santun sikit, ya? Mesti. Saya pergi dulu, Pak Lim. Sekali cukup dah balik. Kenapa ni? Sakit kat mana ni? Kat mana sakit?
Nak, kau bawakan pakcik pergi ke hospital, nak. Kenapa ni? Kau rasa kat mana? Dah ada pakcik ni. Lain macam sakit rasanya. Aku takut mati, nak. Mati? Kau mak takut mati? Takkan mak mak takut mati. Kat akhirat tu banyak special offer mak begat. Chip sale pun ada. Kau, aku dalam keadaan begini, kau nak memainkan aku lagi. Kau nak memainkan aku lagi. Tak ada. Boleh, Pak Begat. Saya boleh tolong. Tapi ada syarat, Pak Begat. Syarat? Ada. Aku dalam keadaan begini pun kau kasih syarat. Kau ada syarat juga. Ada, Pak Begat. Ada. Aku pukul yang muka. Jangan, Pak Begat. Pak Begat pukul, saya tak nak tolong. Ada syarat ni. Pak Begat mesti janji dengan saya. Boleh tak? Ada syarat. Dengar ni. Janji dengan saya. Pak Megat mesti janji, Pak Megat mesti ubah sikap Pak Megat tu. Ubah sikap Pak Megat yang bakhil, yang tamak, yang kedekut, yang kemut, yang semua tu lah. Tolong saudara Pak Megat yang miskin tu. Selesai setinggan Pak Megat tu. Janji dengan saya. Janji tak? Kau jangan nak main-main kan aku. Tak main. Ni betul ni. Serius ni. Pak Megat. Janji. Cepat. Yelah. Sumpah. Aku berjanji. Sumpah dulu. Sumpah. Aku bersumpah. Aku bersumpah untuk melakukan kebaikan. Aku tidak akan bakhil lagi. Aku tidak akan kedekut lagi. Okeylah, tolonglah Pak Cik. Boleh. Tolonglah Pak Cik. Pak Megat tunggu sini ya. Pak Megat sini tau. Tengok orang tau. Pak Cik. Kau tahu Pak? Sebenarnya kan, aku nak pergi. Sebelum aku jumpa dia tu, aku nak pergi tempat lain. Aku nak rumah dia. Aku nak pergi. Sebenarnya aku nak rompak tau, Pak. Aku nak ambil barang-barang tu, aku nak bagi saudara dia yang miskin tu. Biar dia rasa kan, kedekut. Apa? Kau ingat kau ni Robin Hood ke? Robin Hood model? Tak ada lah. Kalau Robin Hood, apa salah dia pula? Ada. Pak, tapi kenapa? Aku rasa kan, Tuhan ni nak menyedarkan dia cara macam ni lah, Pak. Kan? Siap bakhil tu kan? Mungkin ni ada satu makna ni, kejadian ni tau. Aku rasa lah. Dan aku kan? Aku tahu kau pun dapat terlepas daripada membuat jenayah kan? Ada! 2 hari dia kat hospital. Kalau tak ada orang jumpa dia hari tu, dah mati agaknya. Itu siapa yang jumpa dia? Entahlah. Mula lalu agaknya. Macam ni sekarang ni? Nampaknya dah baik dah. Saya nampak dia pergi jalan tadi. Tapi awak tahu tak, ramai orang yang tak kesal lah kalau dia mati. Macam kelaku tu. Saya jiran dia pun tak tegur. Habis lepas kejadian hari tu, masih tak sedar diri lagi? Kalau dah bakil, dah tamak, sampai bila-bila pun takkan berubah. Ni dia. Barang yang offer yang baru, yang janji dulu dah. Boleh dulu ni? Terima kasih lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa? Alhamdulillah. Kamu apa-apa? Ini dah ada orang punya, bukan? Pembeli itu. Ini memegang untuk memudahkan kita bersalam. Iyalah. Apa-apa kamu sekarang ni, Len? Saya macam tu lah. Alhamdulillah. Apa Megat? Diberkati Allah, sehat rasanya. Segar rasanya sejak keluar daripada hospital tu. Syukurlah. Ini pun ada. Beli barang ke tu? Iyalah. Belilah. Lim, ada budak yang selalu datang ngantar barang ke rumah aku tu. Siapa nama dia, Lim? Rahim tu. Rahim. Ada dia di sini? Dia keluar. Dia ngantar barang. Kalau begitu, yeah. Lim, kamu kalau dia balik nanti suruh dia datang ke rumah aku kejap. Ada hal katakan pada dia, tahulah dia tu datang pada tu ya. Ya. Lagi satu, Lim. Tak sedap sembang sini. Mari kita kemari kejap. Ada hal sikit aku nak ceritakan pada kamu. Baik. Thank you.
Kita nak jalan. Betul ke betul? Oh, tentu ke? Tentu. Jangan bekam ni. Tentu. Ada. Elok kau balik. Banyak bagang ni. Banyak mana balik. Buat siapa ni balik? Ngapa ni? Tak ada apa. Em, kau kena keluar pada Em. Boleh. Kena hantar barang ni. Mana gaman ni? Hanif, kau tahu mana alamat ni? Nama rumah ni? Itu kampung-kampung Setenggan tu. Ini rumah saudara Pak Tamak tu. Ya, itulah pasal ni, Em. Ini barang-barang ni semua dia lah beli ni, Em. Untuk saudara tu. Macam tak percaya je pakcik tu. Ini bayar tunai ni, Em. Bukan dia bapa offer ni, tunai bagi ni. Main tu. Boleh Pak Lim, saya hantar sekarang. Boleh, no problem. Itulah. Pakcik pelik betul tu. Pelik betul pakcik. Seorang yang bakhil tamak tiba-tiba berubah tu. Berubah. Tak tahu dia berubah macam mana, tak tahulah. Tapi itulah dia. Semasa memilih barang tadi, dia bertanya lah pasal masjid. Dia nak menerima RM2,000. Main tu. Dia banyak. Memang kaya lah. Tapi tukar begini pelik betul. Inilah kata orang kuasa Allah. Bila nak mengubah sesuatu tu, tak dapat kita rasa sekelip mata berubah semuanya. Syukurlah pada Allah. Kalau ramai yang mahu berubah macam ni lagi tak? Betul. Pergi hantar ni, Em, ya? Boleh. Ni agaknya ni kan, Pak Lim. Dia dapat special offer daripada Tuhan kat sini. Mak nak tahu kan, Pak Lim, kan? Special offer? Oh, ini anaknya. Tak lupa lah pakcik nak. Dia bagi kau RM5. RM5. Pak Megat bagi aku. Ikhlas hati dia bagi kau.